Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintanakun, harganya murah. Kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Pokemon ya, Pocket Incoming. Lagi ada Summer Event guys. Kalau nggak salah ada skin Rayquaza juga ya, yang Silver Armor itu keren banget ya, buat Mega Rayquaza deh kalau nggak salah. Ya kita langsung lihat aja di event apa ya. Wih, ini kayak eventnya sama kayak tahun lalu ya, Summer Carnival ya guys ya. Ada Beach Volleyball soalnya. Wow, ada Red Draw hari ini ya guys, Rayquaza. Ini gege banget sih, buat kalian belum punya ya atau pengen bikin Rayquazanya sampai Mega, ya wajib gacha sih guys. Sama Groudon ya, ini Groudon juga gak lama lagi kayaknya bakal ada SS-nya ya. Ya Primal Groudon. Wah, ini dia skinnya nih guys, Silver Armor Costume Online. Wih gila ya, keren banget ya, kayak robot-robot gitu Mega Rayquazanya ya. Wah ini Sultan pasti beli sih guys. Ya skin di game Pocket Incoming itu pas lagi ngeluarin ulti itu berubah animasinya guys. Jadi keren banget sih. Ini pasti udahlah, keren banget pasti lah, nggak robot lah ya. Oke, skinnya beli di sini ya, di value pack ya guys ya. Skin pack harganya 1 juta lebih, anjir, mahal banget. Silver Armor Mega Rayquaza, emang Mega Rayquaza aja gue belum ada sih guys. Rayquaza gue masih cupu banget ya. Rayquaza gue bintang berapa ya? Masih B4 anjir. Masih B4 ya, jauh banget guys. Ya gue gak gacha Red Draw ya, Groudon gue udah ada, Rayquaza juga gue udah ada guys. Gue pengen nungguin Melmetal ya, bulan depan kayaknya sih ada Melmetal sih. Gue pengen Melmetal aja ya, pengen bikin suatu tim itu steel semua ya. Ya siapa tuh namanya, gue lupa, Jirachi ya. Ini Jirachi juga steel ya, Jirachi sama ini sih gue pengen sih guys, dua ini ya. Melota kayaknya skip gue ya, Popa juga skip gue, Saimin gue udah ada, Regigas mah skip banget gue. Ho-oh, nah ini Ho-oh nih ribet ya, susah dapetinnya Ho-oh ya. Nah ini ya guys, Mega Rayquaza ya. Ini Pokemon paling imba saat ini dia nih guys ya. Sakit banget tuh gitu. Aduh, najis banget ya, parah deh ininya sih, pasifnya ya. Parah banget, increase all LS, SP attack sama P attack guys. Ini masih level 1 nya 6% ya. Bayangin aja kalau udah level 100 ya, berapa ini ya. Oh ya, by the way, di Summer Event akhirnya ya udah keluar ini guys ya, Pokemon baru gratis. Ya gue pikir tadi dapat dari mana ya kan, ternyata dapat dari Summer Event guys. Ya kita langsung bahas aja skillnya ya. Ini dia ya, dapat Osawot. Wih lucu kan, lucu banget. Osawot jadi Dewot, udah gitu jadi Samurott. Keren banget guys, Samurott ya kan, value-nya 528. Ini gratis ya. Harusnya sih gue main GG sih. Water ya, Water Pulse. Basic attack-nya Samurott gather the power of water to attack single enemy. Oh, di SP attack ya guys. Increasing on SP attack 20% selama 2 ronde. Standar banget sih. Water Horn Rate, small move-nya apa nih guys? Nyerangnya satu musuh doang ya. Attack enemies in a row guys. Ya nyerangnya satu row ya. 150% SP attack. Adding one layer of wound. Apa tuh wound? To add to each target selama 3 ronde and reducing their crit rate 30% selama 2 ronde. Bisa ngurangin crit rate musuh ya, gede banget 30%. Wound itu negative effect ya. Reduce healing by 20%, vulnerability 5% sama increase bleeding and tear damage 20%. Can be stack 3 kali guys. Ya ini dikombo sama Pokemon-Pokemon yang bisa nge-bleed sama tear damage ya, sakit banget ini. Ya ultinya ya, lethal skillnya Water Exciser ya. Samurott turns water into blade to attack the enemy's main target dan target lainnya guys ya, with ada woundnya juga ya, negatif efeknya tadi ya. Ini random sih, 280% SP attack ya. Causing unhealing wound 1 plus X round to the main target, X the number of layer of wound of the target. Oh gitu. Oke. Unhealing wound, special effect ya, cannot be dispel, block healing, increase water type vulnerability 10% every time being attack up to 100%. Kode bintang 11, cause unhealing wound 1 plus X round to all attack targets, X the number of the layer of the wound of target. Gak tau ya, kurang menarik sih kayaknya ya, biasa aja guys, cuma mencegah musuh biar ngeheal doang ya. Oke, pasifnya Skull Chop ya, pasif move Shell Armor, when receive an active attack that is not crit, kalau nggak kritikal ya, immediately use basic attack to attack a random enemy unit. Oh gitu. Ya kalau musuhnya mukul nggak kritikal dia bisa nyerang musuh guys. Lucu juga ya. Bisa counter gitu ya. Skull Chop will bring one Skull Chop when entering. If losing Skull Chop, Osawot will regain one after 3 rounds. Nah, apa sih maksudnya Skull Chop itu guys? Skull Chop itu special effect ya, nggak bisa di dispel up to one when on is actively attack. If type effectiveness is not triggered, the attack cannot
critical. Oh, mencegah musuh supaya critical ya guys. After on active attack, add one layer of wound ya to the attack target selama 3 ronde. When on takes deadly active attack damage. Deadly maksudnya apa nih? Maksudnya sampai dia mati kah? Consume skull chop ya to invalidate this attack ya. Jadi dia bisa ngilangin attack musuhnya gitu ya. Dan recover 30% dari HP yang hilang, coy. Oh, kalau attack-nya sakit banget ya, dia bisa pakai skull chop-nya dia nih guys ya, buat ngilangin damage dari attack-nya. Ada gitu recover 30% loss HP ya, mantep banget. Oke, kalau udah bintang 8 ada efek boost-nya ya. Pada saat teman kita menerima active attack yang nggak kritikal ya, Samurott bakal langsung gunain basic attack untuk nyerang random musuh guys. Wah gila, keren juga ya. Wah, gue demen nih model-model kayak begini nih, mirip-mirip kayak Lucario gitu-gitu Dialga. Gue demen guys ya, bisa counter attack lah, bisa musuh diserang dia bakal nyerang musuh lah. Itu gue demen sih guys. Ya ini wajib punya sih, apalagi gratisan ya, jadi enak banget. Bonnya sama Kartana ya, Kartana belum keluar ya, belum rilis ya. Kartana, Slowpoke sama Seldar ya, ini belum keluar juga ya. Oke, sebelum kita lanjut ya, buat kalian yang mau top up game-game mobile kesayangan kalian ya, kalian bisa top up sama Kiano Store guys. Harganya murah ya, udah dari 2019. Ya, ada Ni No Kuni, CTDT, OPBR, ada Mobile Legend, ada Genshin Impact, dan lain-lain. Dan waktu dekat ini akan ada Artillery Gear Fusion sama Dragon Ball Legend guys. Nomor kontaknya ada di deskripsi video ya. Oke, terus di stack ya ada kali 2, jangan lupa dimainin ya, ada double drops ya untuk yang biasa. Lumayan guys buat ngap Pokemon kalian ya, ada double drop, udah gitu, ada apa lagi nih? Summer Carnival ya. Yeah. Ah, ini seperti biasanya 7 hari ya guys. Hadiahnya lumayan ya diamondnya. Ya, tuh lumayan ya. Ya, kayak biasa lah ya. Lumayan. Udah gitu, kita lihat ke atas sekarang ada Lucky Spin, Time Limited Event, Health Item Exchange, ada Purchase Rebate ya. Purchase Rebate isinya apa ini? Oke, ini ya. Diamond Spending Rebate, kita lihat ada apa di sini. Ada Togepi ya, Togepi gue belum punya lagi. Waduh, gimana nih guys, bingung juga ya. Togepi, siapa lagi nih? Ada Garchomp ya. Ada Raikou sama ada Moltres. Buat kalian belum punya Garchomp atau Togepi, nah ini saatnya guys. Oke, Trinket Card Draw, Purchase Rebate, Daily Top Up. Oke lah, kita sekarang ke Summer Event ya. Summer Event ada, wah ini nih, ini ya. Es krim, wah ini susah nih guys. Satu. Aduh, gue lupa, anjir. Gue lupa caranya guys. Gua lupa. Oh, sama. Hijau biru muda. Nah, iya mesti ngapalin ya. Aduh, udah lama nih gue nggak ngapalin ginian nih. 1, 2, 3. Aduh, lupa kan urutannya kan. Aduh, ampun dah. Oh benar. Ya gue kalau soal apal-apalan bego asli gue dari dulu ya, dari sekolah gue apal-apalan tolol banget. Aduh apa ini guys? Oh benar. Aduh ini makin lama makin banyak ini. Semangka. Aduh pusing gue pusing. Nah ini masih 3 nih, masih gampang nih. Wah ini udah mulai 4 anjir. Wah no, nah lo bingung gue dah. Nah sudahlah ya. Oh bener ya? Bener. Oke semangka. Aduh. Wah mabok gue. Bener gak? Oh bener. Wih gila tumben ya. 1 menit lagi. Lama juga ya coy. Wah mabok gue. Bener gak sih? Oke bener guys. Jangan sampai 5 aja. Sampai 5 sih celaka deh. Waduh. 1, 2, 3. Wah. Oke bener guys. Habis-habis waktunya kalau gue bener ya. 1, 2, 3, 4. Aduh, event summer. Tapi demi dapat koin ya, buat dapetin Samurott guys. Samurott keren banget anjir. Bener gak? Bener. Oke, udah berapa nih? 1. Oke. Wah, gila waktunya gak habis-habis guys. Gue bener terus cuy. Wah 5 ini nih. Wah ini udah celaka tingkat tinggi nih guys. Eh bener. Gile. Ngasal gue padahal. Nggak ngasal sih. Apal 3 doang gue yang depan guys. Aduh mabok gue. Aduh bener gak nih. Ijonya. Aduh ijonya bener yang belakangnya. Aduh ada. Pakai cara ada ijo muda, ada ijo tua, biru muda, biru tua ya. Bikin orang jadi bingung ya. Oh ini berurutan nih. Gampang nih kalau berurutan gini guys. Nah kan. Gue lupa di sini dapat koin berapa ya? Kayaknya sih banyak sini ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 benar enggak?
Oke, benar guys. 30 detik lagi. 1 2 3. Aduh. Aduh, lupa gua anjir, anjir. Benar enggak? Benar. Oke, kayaknya 4 kali lagi sih. 1 2 1 2 3. Waduh, aduh, aduh, aduh. Oke, guys. Wih, tumben ya. Tumben gua pintar. 1 2 3. Aduh, aduh, lupa gua. Aduh, lupa, mampus dah. Oh. Gila, gua cuma ingat beberapa doang nih gua nih. Anjir, ini gua enggak tahu lah, salahnya lah ya. Gila, gua ngasal bener. Wah. Wah, gua enggak tahu lagi apaan tadi, guys. Bener lagi. Anjir, jadi oke banget gue. Oke banget. Oke oke, ini kalau nggak dapat gede nih koinnya, awas ini. Bener nggak nih birunya yang mana ya? Anjir, aduh bangke, udah habis guys. 18 sih, dapat 18 guys, 18 ya. Ini bisa dipakai, bisa main dua kali ya. Nih udah lama nih guys, seru nih. Ini seru sih, seru sih. Cuma gue udah lupa banget ini tahun lalu banget ya eventnya ya. Oke, gue pakai ya. Ini mainnya gimana lagi, lupa gue. Aduh, celaka dah gue. Gue main pakai mouse, gimana ceritanya nih? Oh, kok bisa guys? Bisa ternyata pakai WASD, bisa ya? Wah, asli gue lupa caranya nih. Gimana ya? Kayaknya mesti di fullin deh ininya deh. Bener gak sih? Anjir, anjir. Gak kena cuy. Ini apaan sih? Lupa gue. Bangke. Ini apa sih? Ini loncat. Woi. Udahlah ya. Gue lupa caranya sih. Mainan nanti aja lah ya. Ada rewardnya nih ya, rewardnya lumayan tuh guys. Ada koin juga, ada achievement reward. Wah, ada ini guys, lumayan ya. Legendary Universal, Diamond, dan lain-lain ya, lumayan banget. Nah, ini yang explore nih, explore challenging. Oh, kita disuruh pakai Pikachu guys. Nggak bisa pilih karakter ya, pakai Pikachu doang. Trot. Ini di YouTube juga pasti banyak ya cara-caranya ya guys. Ini masih gampang sih kayaknya. Masa ronde 1 gua kalah. Gagal kah? Mati 1 gua. Woi 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 woi. Eh, sakit banget anjir. Oh, gua mesti bunuh. Sekali lagi guys, penasaran gua ya. Kita bunuh si Osawot dulu berarti ya. Samurotnya mesti kita bunuh dulu kayak ini guys. Bener gak sih? Ini paling gawat ya. Mati lo. Nah. Woi, kok darahnya enggak mati, cuy? Oh iya, pasif dia ya. Oh iya. Ya lumayan dapat 100 guys. Ya untuk next-nextnya ya coba-coba sendiri lah ya. Karena kita ke limited shop, lumayan dapat avatar frame, dapat title, dapat kukui ya. Nah, ini gue pengen ambil juga. Nah, ini yang paling penting guys ya. Osawot chat guys, 5 kali 30 ya. Berapa tuh guys? 150 ya. Bisa dapat 3 ya osawotnya langsung ya. Mantap banget. Ada S Pokemon selected ya, ini mantep banget ya, ini mesti dimainin sih, wajib banget ya. Apalagi ada ini guys ya, random Marvel rune chest ya, namanya Marvel itu penting banget ya. Ada Orange Ditto juga nih, wajib diambil. Talent point juga wajib diambil, ini juga wajib diambil ya. Ya gue punya Pokemon sih udah keren sih guys, kalian mau lihat gak? Ya ini sih parah sih. Wow, keren ya, merah-merah semua ya guys ya, merah-merah semua, gila sih. Ya ini penuh pengorbanan cuy chipnya tuh. Tuh ya. Udah mentok kayaknya nih, gua nggak bisa naik lagi nih. Ya di 2,2 juta guys. Cuman orang-orang gua bisa sampai gila ya, gua bingung deh di arena ya. Arena bisa sampai 3 juta sih, hasta 3 juta anjir. Wow, gila ya. Coba kita lihat bentar ya. Oh, bintangnya sih ya, bintangnya Pokemon gua bintangnya cupu soalnya guys. Oke, kita ngelel bentar lah ya. S2 Gemini, maksudnya apa nih S2 Gemini? Oh, Jama. Ada apa nih? Ada Hopa ya. Ada Melmetal guys. Ada Melmetal, kita cobain yuk. Lawan si Ojama. Ada Melmetal dia cuy. Penasaran gue sama Melmetal ya, se-GG apa sih Melmetal guys. Oke, ada Hopa, Melmetal, ada Melota juga ya. Jadi kita sekalian lihat skill-skillnya ya. Kalah gue kayaknya sih. Spread.
Waduh, Dialga gue lemah banget, anjir, anjir, anjir. Oh, saat Dialga gue. Oh, ini dia nih. Melota. Ngapain dia, guys? Nge damage kah? Ngapain dia? 5 juta! Nggak masuk akal, anjir. Sakit banget. Gile lu, Melota. Sakit, guys. Anjir. Oke, nih. Tahan sama... anjir, metalnya mati, guys. Metalnya mati, cuy. Sama Sizer gue. Jebret. Aduh, gila 5 juta ya. Lu kena stun, mampus tuh Dialganya kena stun, guys. Woi, ngilang, gue punya Sizer ngilang, cuy. Oke, Reshiram, come on. Cus. Reshiram keren ya, gue demen sih. Jebret, tapi masih cukup Reshiram gue. Aduh. Ah, ini keren. Wah, ini ultinya keren banget sih, gue demen banget ini. Ya tuh ya. Kayak Hornet gitu ya, keren banget. Jeder, nggak mati anjir. Oh, mati, mati. Opanya mati, guys. Oke. Oke, tebal semua di depan. Ya, Qrem, Qrem gua belum gua reset ya, si siapa? Zekrom gua ya, guys. Jadi Qrem belum gua pakai. Eh, ulti lagi dong. Ulti lagi, cuy. Weh, ini ultinya keren sih, gua demen banget nih, guys. Wah, gila tuh ya. Wuh. Gila ya, keren banget. Oh ya, kemarin banyak bang cobain Pokemon World, gue udah main sih guys Pokemon World ya sehari sih, cuman gue kurang gitu suka, nggak tau kenapa ya. Menurut gue bagusan ini sih, ya menurut gue, tapi ya cuman ya sudah lah ya, lagi gue nggak ada waktu juga sih. Waduh, ini sakit nih ya. Soalnya nanti di akhir bulan ini gue main game Digimon baru, guys, akhir bulan ini ya, takutnya gue nggak sempet gitu main Pokemon World. Mati, gue punya Sizer bangke. Aduh, Zekrom gue juga udah mau mati, cuy. Gawat, men. Aduh, aduh. Jangan! Udah, ini mah nggak habis-habis sih, guys. Sampai ronde... nggak tahu ya. Mati nggak nih sama Melota dia nih? Melota sakit juga ya? Rp500.000 ya? Kena itu, guys, kena jampe-jampe. Waduh, aduh, mati kayak ini. Ghost Shield. Mantap, gila. Waduh, aduh, aduh. Wah, mati, anjir. Sakit banget Melota ya ternyata ya. Oh my god. Oke deh teman-teman, jadi sampai sini ya Pokemon Pocket Incoming, guys. Lagi ada summer eventnya, wajib dimainin buat dapetin si Osawat ini ya. Ini lumayan GG sih, guys. Apalagi gratis ya, lumayan banget buat kalian ambil. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe yang belum. Kita ketemu di video berikutnya. Sorry ya, guys. Thank you, guys. Bye-bye. Thank you, guys, sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.